warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat medsos maupun YouTube selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah mohon maaf lahir batin hari kedua Idul Fitri ini meraih kemenangan tentunya kita uh, semakin bersemangat untuk menyambut menyongsong hari-hari yang uh, indah ke depannya Tentu saja sudah banyak doa-doa yang kita uh, panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi yang muslim di bulan suci Ramadan untuk menghapus dosa-dosa yang lalu hingga saat ini dan tentunya juga untuk mendapatkan maghfirah mendapatkan ibadah apa amalan-amalan dari ibadah itu. Nah, sambil kita uh, menikmati makanan-makanan uh, favorit di bulan, uh, apa di hari kemenangan Idul Fitri ini, seperti misalnya uh, ketupat, buras, dan juga makanan-makanan atau kue-kue kering. Tentu saja, juga kalau makan buras itu uh, ketupat uh, disertai dengan uh, opor ayam. Uh, gulai ayam uh, ada juga yang uh, goreng ayam ya uh, gorengan ada juga uh, ikan ada juga uh, tergantung ciri-ciri uh, tradisi dari daerah masing-masing khususnya di negara kita tercinta ini republik Indonesia nah, tentu kalau di negara lain juga oh, sangat berbeda ya menu-menunya ya nah, kita di Indonesia itu ciri khasnya kalau lebaran kan uh, adalah ketupat dan buras dan itu tidak ada di luar negeri tidak ada di negara lain itu yang menyediakan uh, ketupat buras di setiap uh, hari idul fitri maupun idul adha hanya adanya di Indonesia. Nah inilah ke, keberuntungan kita kebahagiaan kita dilahirkan sebagai uh, anak Indonesia karena Allah menakdirkan uh, berbagai macam uh, keunikan keindahan dan ke, keragaman kekayaan sehingga banyak negara yang uh, ke Indonesia untuk mencari itu seperti salah satunya adalah rempah-rempah kan nah ingat rempah-rempah itu menjadi rebutan negara-negara luar uh, ke Indonesia seperti uh, masa lampau Indonesia dijajah hanya karena rempah-rempah uh, baik dari Portugis maupun dari uh, Belanda waktu itu ya nah termasuk uh, tambang kalau Jepang sempat menjajah Indonesia dua setengah tahun itu karena sebenarnya pada intinya adalah tambang terutama aspal nikel. nah konon dalam sejarah itu yang saya baca Jepang itu banyak mengambil aspal atau tambang bat tambang batubara. kalau aspalnya ini kebanyakan diambil di Buton sana di Sulawesi uh, Tenggara ya di Kendari. Itu uh, konon dalam sejarah itu sempat saya baca nah, kebanyakan itu aspalnya dicampur masuk ke laut bersama dengan itu karena itu kan aspal kalau sudah panas dimasak mendidih kemudian di uh, mentahkan ke uh, batu itu dia ya, seperti lem ya nah itulah sebagian uh, daratan Jepang uh, itu adalah bahan bakunya dari Indonesia nah uh, pagi ini saya bangun jam, biasanya saya bangun jam 3 atau jam 2, biasanya jam 2 lewat, kemudian berdoa ya, tahajud, uh, biasanya ya, tidak rutin. Uh, tapi kalau untuk di subuh hari biasanya saya bangun jam uh, 4, lalu salat subuh, sampai sekarang tidak tidur. Nah, sudah salat subuh ya, saya didihkan air panas untuk bikin kopi. Nah, secangkir kopi, saya sudah siap dari tadi, ya. Disertai dengan uh, saya makan uh, sarapan pagi. Uh, ketupat yang masih ada, kuras satu, ya. Tutup, <tuh> mencegah timbulnya kembali emas saya yang dulu. Nah, karena pola makan saya dulu itu karena terlalu sibuk uh, di lapangan, apa sehingga saya tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit. Nah, itu resikonya. Nah, itu yang membuat kita sendiri akan ya, membuat uh, kesehatan kita terganggu. Alhamdulillah puasa yang membuat juga tahun 2017 itu masa saya hilang. Karena saya nyatkan dan memang sudah menjadi protap. Protap artinya sudah menjadi rumusan ketetapan bahwa ternyata uh, puasa itu membuat semua penyakit hilang. Alias sembuh apa uh, caranya ya nah itu niat sama dengan kalau uh, dokter memberikan uh, resep obatnya itu dia katakan uh, habiskan ya habiskan tapi saya uh, banyak berikhtiar uh, uh, berdoa dan sebagainya nah saya bangun pagi-pagi uh, yang saya temukan banyak berita-berita internasional baik dari yang ada media-media Asia maupun uh, Eropa bahkan Amerika. Nah itu memberitakan bahwa Negara Cina diambang keberangkutan Keberangkutan Bangkrut ya Artinya kalau bangkrut berarti akan menuju kemiskinan nah, Padahal nah, Cina itu kan nah, luar biasa ya Adalah negara kaya Kalau tidak salah ketiga itu Sementara ketiga di dunia Nah sekarang levelnya naik ya, Ingin menyaingi Amerika Nah apa yang terjadi eh dari pembahasan kita ini eh, sahabat bahwa Cina mengalami eh, kebangkrutan akan mengalami bukan belum-belum akan mengalami kebangkrutan pertama karena eh, hutang pengutang ini meminta merekonstruksi merekonstruksi artinya menghapus sehingga negara Cina beberapa tekan ini membatalkan pembangunan-pembangunannya yang berskala internasional maupun uh, nasional intern negara Cina itu sendiri. Salah satunya yang paling uh, berpengaruh pembangunan uh, monumental itu adalah kapal induk yang memiliki nuklir. Uh, Cina ini membangun kapal-kapal uh, induk itu uh, memiliki tenaga nuklir untuk menyaingi Amerika karena baru-baru uh, sampai detik ini yang saya tahu. Uh, baru negara- Amerika yang memiliki kepala induk itu yang memiliki nuklir Nah apa semua itu mereka berlomba-lomba ya pertama karena ambisi uh, gengsi negara tapi tujuannya kita sebagai yang berpikir itu juga akan efeknya ke manusia dan itu akan uh, berdampak yang negatif nah, salah satunya akan uh, seperti yang dibuat setiap beberapa tahun, itu selalu uh, dibuat metode-metode uh, senjata yang bisa sekaligus meletakkan itu uh, musuh. Nah, seperti misalnya Amerika, bom atom di Nagasaki dan Hiroshima itu satu. Kemudian sekarang senjata biologis. Nah, biologis ada beberapa negara, ada tiga yang saya, kita semua mungkin paham. Israel, Amerika, Cina. Ini tidak dipungkiri mengembangkan senjata-senjata uh, biologis yang tentunya menganggap mereka itu adalah senjata yang sangat murah, uh, efektif, pelan-pelan, tapi mematikan. Nah, semua ini uh, hanya faktor gengsi dan ujung-ujungnya uh, pertikaian dan permusuhan. Nah, kaitannya dengan negara Cina di ujung kebangkrutan dalam hal ekonomi keuangan yang bisa mempengaruhi semua uh, sendi sendimen kehidupannya itu adalah keuangannya karena banyak negara pengutang terutama negara Afrika Asia Asia Tenggara dan Asia Pasifik itu meminta merekonstruksi tetapi yang sekarang ini yang santer atau heboh yang meminta merekonstruksi atau meminta pinjaman itu dihapus adalah negara-negara berasal dari Asia dan Afrika seperti kalau negara Afrika kita sudah tahu semua itu, ada beberapa negara Afrika yang pada akhirnya uh, mengalami kebangkrutan, kemudian aset-aset vital negaranya seperti pelabuhan, bandara, transportasi, misalnya tol itu yang tadinya dibangun bagi hasil dengan negara Cina, uh, diambil alih karena tidak mampu membayar utang. Nah, di negara-negara Asia seperti misalnya Sri Lanka, Uh, kemudian kalau di Kirgistan, Kirgistan ya juga meminta merekonstruksi atau menghapus utang-utang itu uh, bahkan di negara-negara Asia Pasifik seperti Papua Nugini juga berutang ke Cina itu nah tidak ketinggalan Indonesia negara kita ini berutang ke Cina itu dia nah sebentar kita akan bahas berapa utang Cina per September 2019 yang terhitung berdasarkan rilisan Bank Indonesia atau SULNI ya SULNI itu apa itu SULNI saya catat SULNI itu iya statistik utang luar negeri Indonesia itu SULNI istilahnya akronimnya nah Cina ingin merekonstruksi atau menghapus tidak mungkin karena Cina juga mengalami kebangkrutan baru-baru ini karena menalangi e, negaranya e, pandemi Covid-19, penyakit e, virus corona sebesar 2, 2 miliar dolar atau e, 29 triliun rupiah kalau dikuruskan rupiah ya. Nah, Cina diminta ini merekonstruksi miliaran dolar e, di di apa dalam bentuk pinjaman itu seperti misalnya Pakistan, uh, uh, apa Sri Lanka, uh, kemudian banyak di negara Afrika. Ada dua dekade selama ini, dua dekade selama ini Cina, negara Cina menggelontorkan utangnya ke negara-negara miskin. Tidak lain untuk menanamkan pengaruh juga, karena memang negara rentenir di, Indo, di dunia ini ada tiga yang saya tahu, ya. Uh, yang saya baca beberapa uh, tahun terakhir itu adalah Amerika Rusia dan uh, Cina tetapi uh, kebanyakan sekarang yang berkembang sebagai rentenir atau pengutang-pemberi utang itu adalah negara Cina itu menggelontorkan itu utangnya dalam dua dekade ini uh, sebesar itu 29 triliun rupiah luar biasa kan Nah ini saya catat-catat sedikit saja uh, jika Cina misalnya, negara Cina misalnya menyetujui semua negara-negara peminjam untuk uh, menghapus hutang itu, maka otomatis Cina akan bangkrut. Karena kenapa? Uh, uang yang ingin ditagih ke negara itu tidak mungkin. Karena negara-negara lain di banyak dunia, uh, seperti Amerika termasuk yang kita kenal sebagai negara adidaya, yang super memiliki dollar itu, Uh, juga banyak perangkat uh, infrastruktur yang hebat, tapi itu pinjam juga. Entah ke negara mana, mungkin Bank Dunia. Nah, kalau Cina menghapus ini, tentu di tengah pandemi, COVID karena banyak juga muncul uang, uh, ekonominya juga curat marut. Sementara ini, maka tentu saja negara-negara uh, berutang seperti yang ada di Afrika yang sudah banyak uh, habis, dia punya aset negara diambil oleh Cina rentenir ya negara rentenir Cina ini karena tidak mampu membayar nah, karena memang sebelumnya uh, Cina ini uh, dikenal di di dunia adalah negara pemberi pinjaman ibaratnya rentenir nih ya rentenir di wilayah kita di kampung kita di uh, ya di negara kita ada misalnya banyak ya di kampung-kampung itu yang memberi pinjaman dengan tentu ada uh, imbal balik atau agunan Misalnya motor, rumah, tanah, sertifikat dalam bentuk sertifikat dan macam-macam disertai dengan bunga pinjaman yang tinggi. Nah ini Cina dikenal pemberi pinjaman yang eh, suku bunga yang sangat tinggi. Kemudian eh, selain suku bunga sangat tinggi, dia juga eh, apa memiliki waktu penagihan itu cepat, ya apa istilahnya? Ada saya catat. Oh, iya. Apa istilahnya itu? Maaf, masih saya catat karena ini bahasa bahasa ekonomi. Saya bukan ekonomi. Saya dari Fakultas Teknik Sipil. Kalau berbicara pembangunan dan infrastruktur, saya juga bisa. Haha, <mulik> saya juga bisa. Walaupun saya tidak lagi banyak berkecimpung di kontraktor karena dulu sakit ya saya lebih banyak di dunia dunia informasi dan komunikasi sekarang saya dulu terjun di dunia kom kontraktor lama juga cuma itu hanya teman-teman saya sekarang yang masih nah ini jadi kita abaikan saja bahwa negara Cina ini dikenal dengan pemberi utang dengan Suku bunga yang tinggi dan uh, sistem penagihan yang tercepat. Nah, ada seperti yang kita bilang tadi, yang saya katakan tadi, bahwa rentenir, <coughs> anggaplah Cina, karena Cina kita bahas. Tentu saja uh, tidak semudah itu uh, memberikan pinjaman. Nah, tentu ada nilai tawar, nilai tukar, agunan, uh, ya, aset, aset strategi yang dia minta misalnya bandara aset-aset tambang. Tambang ini ada minyak, hampir di semua negara yang berutang ke Cina memiliki minyak, tambang minyak, nikel, batu barah. Termasuk yang Cina sendiri memiliki strategi politik ekonomi itu misalnya memberi pinjaman dengan catatan saya bangun tol, saya bangun bandara, saya bangun ini, kita bagi hasil. Padahal ada pinjaman uh, sinergi peminjam itu di negara itu menggunakan uh, untuk infrastrukturnya sendiri. Tahu-tahunya tidak mampu bayar, Cina yang mengerjakan itu diambil juga nantinya. Sebagai apa? Ya sebagai karena anda tidak mampu membayar, maka saya ambil <tuh>, itu ke Cina itu. Ya artinya apa ya? Kong kali kong yang luar biasa secara uh, strategi ekonomi. Tidak ada pemberi utang rentenir merugi nah seperti ini yang saya bilang tadi bahwa berdasarkan ini analisis saya yang kemudian saya baca dari beberapa media-media internasional tadi tadi subuh itu dalam berbagai negara apa bahasa Inggris ya saya terjemahkan saya catat-catat saya kan baru juga belajar bahasa Inggris ya nah jadi di tengah pandemi ini covid hampir semua negara mengalami kebangkrutan ekonomi hampir semua tidak semua Nah, yang hampir semua ini adalah negara yang berutang ke negara Cina. Sudah berutang di negara Cina, negaranya juga mengalami krisis ekonomi akibat pandemi COVID. Sedangkan pemberi utang sendiri yang awalnya virus corona ini datangnya dari pemberi utang atau rentenir negara Cina juga mengalami keboran kurutan. Karena itu tadi, ya 2 miliar dolar dikeluarkan untuk mengatasi itu atau 29 triliun. Nah, sampai sejauh ini Cina sudah meminjamkan setidaknya 350 dolar US dollar Amerika ya. 350 atau kalau dirupiahkan dia adalah 5148 triliun rupiah. Itu yang digelontorkan memberikan utang kepada negara-negara Afrika, Asia, Asia Tenggara, Asia Pasifik. Nah tentu saja kita tahu kalau skala Asia banyak pengutang yang berutang ke negara Cina. Kenapa Cina yang menguasai banyak negara, terutama negara miskin nih? Karena memang strateginya di situ, strategi politiknya ya. Ingin mengambil negara itu. Itu itu kan rentenir sifatnya. Kalau Anda tidak bayar, ya saya ambil anda punya aset, nah inilah strategi ekonomi yang dimiliki Cina seperti banyak di negara Afrika dan tentu saja ada di Asia sudah diambil beberapa asetnya kita tidak tahu tapi di Afrika sudah banyak loh kita sudah tahu orang yang sering membaca jurnal atau berita dari media-media massa baik media massa internasional maupun media massa yang ada di negara kita di Indonesia. Itu ada bandaranya, tambangnya diambil semua. Nah kita di Indonesia juga kan pengutang Ya, mengutang ke negara Cina. Tentu kita juga tidak pungkiri bahwa negara Cina menanamkan juga uh, pengaruhnya melalui uh, infrastruktur, membangun oleh tambang, tol, uh, bahkan pelabuhan, juga bandara. Itu Cina. Bahkan di bidang uh, apa, uh, perbankan, kita tidak pungkir itu bahwa Cina memiliki pengaruh masuk ke perbankan juga uh, mungkin saja memberi modal apa kemudian juga uh, ikut di dalamnya tanda kutip bermain nah ini yang kita harus pikirkan tentunya yang memikirkan adalah mulai dari presiden sampai menteri ekonomi ini karena kenapa Dulu ini kita masih ingat Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan setiap kepala manusia ya, setiap orang penduduk negara Indonesia itu kalau tidak salah nih, 17 juta per kepala harus ikut membayar utang ke negara Cina. Coba. Nah, ini kita sementara sekarang pandemi. Tentu krisis ekonomi juga melanda negara kita Indonesia. Nah, kalau tidak krisis, ya salah satu contoh stay home Tinggal di rumah, jaga jarak. Tentu dengan dua ini, stay home, tinggal di rumah, bagaimana dengan ojol, ojek, super, uh, termasuk diri saya loh, swasta. Tinggal di rumah selama berbulan-bulan, ya, bahkan kerja sama saya, di tempat saya kerja, di komunikasi informasi media, itu pemerintah daerah, tempat saya sekarang itu memutuskan, bahkan tidak ada beberapa yang tidak dibayar. Lihat. Banyak media, industri media di Indonesia, bahkan dunia mengalami kebangkrutan. Tapi kalau di Indonesia, Anda tahu, kalau di negara-negara luar, media-media itu perusahaan media dibiayai, dibantu. Termasuk perusahaan-perusahaannya, baik dari pajaknya maupun uh, BPJS kesehatannya, istilahnya. Anda tahu apa istilahnya kalau negara lain. Kalau kita kan BPJS kesehatan, PBJS ketenaga kerjaan. Itu mereka dihapus dan bahkan dikasih bantuan misalnya kalau eh, koran dibantu untuk eh, dikurangi harga di kertasnya eh, kemudian eh, pajaknya Nah kita sampai sekarang ini yang saya tahu di Indonesia belum ada satupun keputusan maupun dari presiden sampai menteri apapun yang menangani soal itu nah, Menko mepokocom atau siapa atau UKM ya menteri UKM kita tidak tahu sampai baga bagaimana rumusnya supaya Industri-industri media yang termasuk bagian dari uh, front terdepan mengabarkan, ya, kalau medis dianggap front terdepan, ya, membantu, uh, apa namanya, uh, membantu dalam hal kesehatan, tim COVID yang dibentuk dalam tim COVID. Uh, begitu juga aparat itu terdepan sebagai penertiban keamanan dan sebagainya dalam hal uh, menangani, menanggulangi COVID-19 tetapi media industri media terdepan mengabarkan kepada dunia bukan saja dunia tapi juga kepada masyarakat Indonesia baik untuk yang di pesisir maupun di pegunungan tentang data-data terbaru tentang perkembangan di daerahnya terutama media lokal nih yang banyak mengalami uh, efek uh, kalau yang saya tahu sekarang khusus saya kan di Sulawesi Barat ini Sulawesi Barat sudah Uh, beberapa pemda terutama di majen itu sudah memutuskan langganan koran dan juga anggaran-anggaran yang diputuskan uh, sugar jasama yang sudah jalan ya seperti misalnya advertorial iklan Jadi, ini ini terus terang saja saya sampaikan sebagai pelaku media ya dan bahkan uh, banyak media yang bukan pkh ya istilahnya uh, P, apa? phk bukan istilahnya pemutusan hubungan kerja tapi dirumahkan Nah, ini dampak semua krisis-krisis yang pandemi termasuk hubungannya dengan negara Cina. Kan kasihan semua yang bekerja di swasta. Stay home, jaga jarak. ya Physical distancing. Jaga jarak berarti tidak ada akses komunikasi secara langsung. Artinya, pekerjaan yang memiliki akses langsung ini tidak connect. Tidak connect. Sehingga, apa... Itulah di mana-mana kita dengar di Indonesia khususnya, banyak menanti, banyak netizen, banyak uh, warga miskin netizen, uh, uh, bahkan uh, masyarakat pelaku usaha, termasuk saya yang saya bilang bahwa mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi apa? Karena kita bekerja mencari rezeki di dalam negara itu, karena negara kita mengalami suatu wabah, wabah yang dari negara Cina, loh ya, ingat negara Cina. Covid ini, tidak usah kita terlalu membela-bela bahwa tidak, ini sudah nyata kan. Nah itu kan senjata biologis yang menurut Amerika, yang diciptakan negara China bocor lepas entahlah. Yang jelas itu pandemi yang sangat merusak tatanan semua sendi-sendi kehidupan. Nah kembali ke negara China yang akan, ya di ujung tanduk ekonominya otomatis kalau ekonomi sudah krisis maka semua perangkat-perangkat yang ada di dalam itu akan mengalami down ibaratnya kalau kita bicara perangkat uh, uh, digital ya elektronik misalnya elektronik misalnya anggaplah uh, laptop atau komputer di laptop komputer itu kan ada chip Ya, chip itu. Kalau sudah rusak chipnya, jangan harap perangkat uh, elektronik Anda bisa jalan, seperti HP, handphone, tempat saya siaran langsung ini. Kalau chipnya hilang, tuh tidak. Kalau data, perangkat data, perangkat uh, memori masih bisa dibelikan, ya. Ada memori eksternal, ya. Ada charge, bisa dibeli, tapi kalau chip. Saya katakan sampai detik ini tidak ada yang mampu menjual secara bebas, karena itu diproduk langsung dan ditanamkan langsung masuk di internal perangkat elektronik. Begitu juga uh, negara, kalau ekonominya sudah krisis, wow, bisa mempengaruhi banyak sendi-sendi elemen-elemen uh, krisis manusianya, mulai dari karena ekonomi uh, global, ekonomi negara krisis, maka masyarakat rakyatnya juga mengalami krisis kan, nah otomatis disitulah muncul uh, embrio-embrio kriminalitas. nah tentu seperti negara Cina kalau dia misalnya mengiakan uh, mengiakan negara peminjam itu agar permintaannya direkonstruksi pinjamannya atau dihapus maka Cina akan mengalami yang luar biasa otomatis luar biasa mengalami krisis ekonomi dan bisa mempengaruhi aset-asetnya yang ada di luar negeri. Namun sebaliknya kalau China tidak mengiakan, tidak mengiakan maka tentu menjadi uh, bumerang bagi negara-negara peminjam. Uh, apa itu? Ya kebencian karena negara-negara yang meminjam ini kan meminta direkonstruksi utangnya oleh China. Tapi kalau China tidak melakukan itu permintaan negara-negara miskin itu uh, atau negara-negara maju yang turut meminjam ya termasuk Indonesia kan, misalnya uh, tidak uh, mengiakan rekonstruksi atau penghapusan utang itu maka tentu uh, Cina uh, akan mengalami serangan-serangan uh, kebencian karena dianggap uh, <laughs> apa istilahnya ah, Lintadarat darat ini sudah menempel mengisap darah lagi itu linta darat itulah kenapa rentenir disebut lintadarat darat karena dia menempel uh, dalam teori saya, teori saya ya, menempel itu artinya bisa menumpang untuk menguasai. Jadi negara Cina ini memberi pinjaman ke negara-negara uh, peminjamnya ya, dia menumpangkan pengaruhnya. Uh, salah satunya memberikan uh, pinjaman kepada negara-negara miskin karena ingin menanamkan pengaruhnya. Di balik menanamkan pengaruhnya itu secara politik, apa itu? Ingin menguasai negara itu. Menanamkan pengaruh itu pertama, ah saya akan memberi pinjaman kepada Anda. Anda tidak bayar dalam waktu tertentu. Ini karena suku bunga tinggi loh. Suka bunga tinggi. Nah, ada juga perjanjian hitam di atas putih loh. Asetmu tambang minyak ya, termasuk dengan uh, apa? Uh, apa namanya infrastrukturmu uh, jalan tol yang saya bangun kita bagi hasil itu anda tidak saya ambil saya yang kelola bank-bank anda bandara anda saya ambil maka otomatis pengaruh politiknya sudah jelas pertama budaya ya budaya bisa jadi uh, budaya Cina bisa jadi menguasai budaya-budaya lokal budaya uh, internal negara itu yang dikuasainya bisa jadi keinginannya Cina mulai dari sistem pendidikan bahkan sistem uh, apa istilahnya nilai-nilai uh, nilai uang itu misalnya kalau Indonesia rupiah ya bisa misalnya kalau uh, puso atau apa bisa jadi Cina memiliki keinginan untuk menjadikan itu yen ya uh, nama keuangannya itu nah Amerika mengistilahkan uh, apa yang dilakukan uh, negara China terhadap negara-negara uh, peminjam ini atau negara miskin ini. Ya, ya saya kaya, kita memang negara miskin karena meminjam. Ya, teori apa yang menyatakan kalau katakan dia bukan negara miskin? Kalau negara miskin, ke negara kaya ngapain minjam? Ya, ya, ndak usah kita terlalu bangga negara maju negara apa kalau ada pinjam enggak? Percuma ada mobil, ya. Rumah Anda mewah. Ya. Kemudian motor. Ya, mobilnya yang berskala mahal itu udah di atas. Ya, pokoknya Anda punya fasilitas yang luar biasa. Anda bahkan bahkan ini maaf ya, anda dicu dipungkiri banyak caleg banyak apapun pasti banyak yang minjam di bank atau di itu berarti dalam kondisi mana anda meminjam berarti anda miskin ya kan kalau anda tidak pinjam berarti anda kaya aja jadi negara yang meminjam ke negara lain berarti negaranya dalam kondisi miskin nah kita di Indonesia kan eh, dalam kondisi covid ini yani kembali ke negara kita karena kaitannya dengan utang piutang negara Cina ini uh, COVID ya kita mengalami krisis ekonomi akibat stay home dan uh, uh, physical distancing jaga jarak. Nah tentu kita uh, mengalami apa guncangan guncangan ekonomi uh, karena kita lihat di tengah di tengah negara ya Indonesia. Sudah banyak yang berteriak-teriak, terutama yang buruh, ya. Ini buruh. Berapa pabrik yang harus tutup? Dan PKH, EPHK, eh, pemutusan hubungan kerja. Ojol. Uh, tidak boleh ini ojol, ya. Siapa-siapa yang mau sih? Yang ada berapa? Manusia di Indonesia yang memakai ojol di tengah pandemi ini. Ya. Karena ada aturan tidak boleh menumpangkan orang, membonceng. harus hanya berupa barang. Kemudian pembatasan pemberlakuan sosial berskala besar PSBB coba. Nah tentu kan akses untuk menyeberang ke suatu daerah kan ditutup disuruh balik pulang. Nah hubungannya dari sana daerah lain ke daerah lain karena ditutup pintu gerbang perbatasan. Dia memiliki hubungan kerja otomatis terputus. Apa itu bukan kebangkrutan suatu ekonomi bagi uh, seseorang atau perusahaan misalnya, Iya kan? Nah disitulah embrio kemiskinan. Maka muncul secara psikis kejiwaan terganggu. Itu yang tadi hubungannya saya bilang bisa jadi embrio kriminalitas muncul. Nah kembali ke sistem internasional, negara Cina uh, diambang kebangkrutan karena itu tadi semua negara peminjam baik yang di Afrika maupun Asia, seperti Pakistan yang saya sebut tadi, negara Asia itu, Kyrgyzstan, itu meminta agar negara Cina merekonstruksi kembali sistem utang itu. Merekonstruksi dalam hal ini, menghapus. Tidak mungkin, mungkin, seorang rentenir atau negara Cina yang ahli dalam ekonomi, kita aku itu, ahli dalam sekarang infrastruktur, kita aku itu, juga dalam hal militer kita akui itu, kita akui. Karena memang China sudah memiliki uh, apa kekuatan-kekuatannya luar biasa dan banyak negara penduduknya yang sudah tersebar di banyak negara yang tentu sejak juga tidak sembarang uh, pergi piknik pergi apa tetapi memiliki akses politik untuk negaranya. Nah, ini kita sudah tahu maksudnya. Berbicara intelijen lagi kalau begitu. Nah, kalau Cina misalnya dia hapuskan habis Cina, makanya itu tadi saya bilang di awal bahwa ada beberapa aset proyek-proyek berskala internasional maupun nasional Cina itu terpaksa dipending, tidak dilakukan atau dipending ya, belum dilakukan, Di, di apa dia dipending, dijeda. Uh, bisa jadi tidak akhirnya tidak jalan uh, salah satunya itu tadi kapal induk yang ingin menyaingi Amerika Se ingin sekarang ini kan Cina membangun proyek kapal induk yang memiliki nuklir ya uh, bertenaga nuklir itu depending akibat uh, krisis ekonomi yang dilanda itu termasuk dengan uh, itu tadi negara-negara uh, peminjam itu meminta untuk direkonstruksi diminta dihapus karena pengaruh pandemi Pandemi itu ya hubungannya tadi stay home dan physical distancing. Nah, ada pakar, saya lupa namanya itu, saya baca tadi, karena ini bahasa Mandarin, bahasa uh, Cina ya, bahasa Cina namanya itu. Uh, menteri keuangannya, yang jelas menteri keuangannya meminta kalau mau, memang kalau Cina mengiakan direkonstruksi utang itu atau menghapus maka Cina betul-betul akan mengalami kebangkrutan yang luar biasa, krisis ekonomi yang luar biasa. Salah satunya jalan katanya Menteri Keuangan itu di sana dan juga beberapa pakar ekonomi di Cina. Salah satunya adalah mengurangi, ibaratnya mengurangi ya, mengurangi jumlah pembayaran itu. Misalnya kalau saya meminjam ke seseorang 50000 ribu. Maka pengurangannya itu yang saya bayar 2.500. Apakah Cina mau? Sampai sekarang kita belum temukan, belum saya dapatkan media-media uh, uh, luar negeri yang wartawannya bercokol di sana atau pengamat-pengamat ekonomi uh, baik yang ada di Indonesia belum ada yang komentar secara lain. Nah, Indonesia juga salah satu adalah negara peminjam. Nah, negara peminjam. Oh, itu sudah kasat kasat apa ya akal sudah <laughs> tadi ini gerimis disertai gerimis ah enak sekali perasaan tenang tiba-tiba uh, ya mulai lagi gerah sedikit saya gerahnya tapi semua itu kita syukuri karena ini adalah barokah seperti yang tertulis di belakang ini barokah kalau ini di Sulawesi Selat Sulawesi Selatan bahkan bisa jadi di Sulawesi Tengah sampai Sulawesi Utara tapi khusus di Sulawesi, di Sulawesi, Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat Barakah itu adalah berkah nah Barakah Idul Fitri satu syawal 1441 Hijriah mohon maaf lahir dan batin itu dari saya maaf lahir batin nah Barakah itu berkah Allah memberikan berkah jadi kalau kita ke Tanah Toraja ke Bugis ke Makassar ke Mandar Barakah itu adalah berkah. Jadi, barakah idul fitri. Jadi, idul fitri itu memberi berkah kepada kita. Maaf ini, hanya di Ramadan sampai idul fitri yang disebut adalah bulan berkah. Karena semua manusia di dunia yang memiliki akses ekonomi, banyak yang misalnya menjual kue-kue, uh, buka puasa, dan sahur. Kuliner ya, tidak saja muslim. Itulah yang disebut bahwa Ramadhan bulan berkah seluruh lintas kehidupan, seluruh lintas uh, golongan tidak kenal warna hitam putih merah kuning apa semua berinteraksi di dalamnya untuk uh, memberikan berkah. Jadi Allah menurunkan Ramadhan itu idul fitri itu kepada seluruh manusia, tidak saja kepada Muslim. Nah itulah kehebatannya Muslim. Dia membuka peluang-peluang. Betulkah juga di negara Cina demikian? Salah satu cara untuk uh, apa namanya mengcover ini ketegangan krisis ekonomi Cina salah satunya adalah dia harus uh, apa ya hmm, dia harus kembali kalau saya bisa nyatakan minta maaf ke Uyghur. Muslim Uyghur. Karena Muslim Uyghur ini yang menghidupkan tatanan ekonomi juga di negara Cina. Misalnya kuliner, luar biasa itu kulinernya ya, Uyghur. Dan dia di mana-mana di negara Tiongkok maupun di Taipei maupun di Hong Kong malah itu Muslim Uyghur itu membangun akses ekonomi. Hanya saja memang ada krisis ekonomi di dalam negara Cina itu. Karena Xi Jinping, Presiden Cina menyatakan bahwa ini internal negara kami. Ini karena Uyghur mau merdeka. Nah, bukan persoalan uh, budaya maupun uh, religi atau agama. Tidak ada hubungannya agama, tidak ada hubungannya. apa. ini ibaratnya kalau kita di Indonesia kan banyak juga ya. seperti misalnya ada yang menginginkan Papua merdeka, dulu juga di Aceh ada GAM dan lain nah, seperti itu. Kata Xi Jinping dalam keterangan persnya di beberapa media internasional nah, bahkan juga dikutip oleh media-media Indonesia. Ya. Jadi memang uh, muslim di Cina itu luar biasa berkembang. Bahkan dalam pandemi, krisis ekonomi pun melihat negara-negara kebangkrutan di ambang kebangkrutan negaranya seperti Amerika, Eropa, Cina sekalipun. Yang tadinya saya sendiri sebut bahwa tidak menyenangi ya, selalu memblok uh, kepentingan Islam di sana muslim. Pada akhirnya sekarang di Eropa itu membiarkan uh, ada beberapa gereja di Eropa itu karena memang salat edoklon, eh, lockdown ya dikunci uh, masjid-masjid di Eropa itu maka ada beberapa kerukunan kerukunan atau organisasi uh, nasrani saudara-saudara kita itu memberikan uh, kesempatan kepada saudara muslim lainnya untuk bisa berjumat salat jumat di gereja luar biasa dan meminta kepada Muslim silahkan merumbak itu gereja menjadi masjid sementara. Jadi ada karpet, ada podium, khotbah. Ini terjadinya ada di Jerman, Kolenda ya, Italia, Brussel dan sebagainya itu luar biasa. Nah, sama dengan di India, tidak akan bisa negara India itu bangun akibat krisis ekonominya kalau bukan jamaah tablik yang dia ajak kembali. Yang tadinya mereka membenci. Tanda kutip membenci secara uh, pandemi uh, COVID karena dianggap penyebar. Ternyata uh, plasma, ya plasma, darahnya diambil beberapa tetes itu sebagai plasma, artinya sebagai uh, obat yang disuntikan masuk ke uh, positif corona. Banyak yang sembuh dan ternyata di India tidak ada yang positif. Dari Jawa Tablik itu. Nah, seperti kembali ke Cina. Mengalami krisis ekonomi akibat rekonstruksi negara-negara peminjam meminta merekonstruksi, sebaiknya uh, negara Cina ini Xi Jinping kembali kalau perlu. Uh, kalau perlu uh, ke apa? kaum muslim yang ada di Cina itu. Seperti Uighur. Ya. Yeah. Uh, Kemudian ke dulu kan uh, beberapa pekan sebelum pandemi ini menyebar. Eh sudah sudah, Desember. Sebelum uh, kita di Indonesia ada PSBB, sebelum ada zona merah, sebelum ada si Corona dari Wuhan ini menyeberang masuk ke negara Cina itu kan sudah banyak hoaxnya ya tentang si Jinping itu apa itu istilahnya itu si hoax berita hoaxnya itu si Jinping itu meminta didoakan oleh uh, para umat Islam. Dah, sehingga dia mendatangi masjid-masjid. Padahal itu tidak. Uh, dia datang untuk mengajak. Nah seperti ini saya maksud ke Uyghur. Mengajak untuk bekerjasama menjaga tatanan kehidupan berbangsa dan negara di negeri Cina itu. Uh, misalnya budaya. Kemudian menjaga ketertiban. Uh, dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak ada kita saya sampai sekarang juga memang secara tidak ada kecuali ke Uyghur itu penekanan terjadi akibat konfrontasi terjadi akibat sehingga banyak pengrusakan penyerangan ke uh, daerah Uyghur itu karena memang menurut ya menurut ya menurut Xi si Jinping itu karena Uyghur mau uh, mau apa memerdekah bukan karena budaya dan agama nah inilah hubungannya dengan uh, Cina diambang kebangkrutan, harus semua termasuk Nepal termasuk yang dia uh, dulu tahun beberapa dekade lalu udah lama kan uh, di Nepal sekarang juga itu mengalami uh, konfrontasi dari Cina itu semua harus direkrut untuk membantu. Salah satunya yang saya minta tadi adalah saudara Muslim kita di Cina harus direkrut, diambil dia punya uh, saran. Karena maaf sesungguhnya saran-saran itu datangnya orang yang beriman. Baik, bagus. Nah, contoh India kan? India itu ah, bagaimana? Jamah jama Tablik yang diantrikan, yang dicap sebagai penyebar COVID, pada akhirnya minta maaf, pada akhirnya meminta jamaah Tablik untuk menyumbangkan darahnya dan mengakui secara terbuka di media bahwa ternyata umat Islam yang ada di India, khususnya jamaah Tablik, bahwa uh, imun daya tahan tubuh yang dimiliki manusia adalah manusia yang suka makan yang halal dan bersih. Itu ada pada muslim seperti jamaah tablik. Tidak semua muslim saya katakan begitu. Banyak di negara kita muslim koruptor. Kan begitu. <tuh> Banyak yang jahat. Tidak, saya katakan kan semua. Sebagian. Di India itu. Nah ini di jamaah tablik. Tapi saya masih percaya kalau jamaah tablik semua bersih nah padahal kita tahu jamaah tablik ini masih hubungan ekonomi loh jamaah tablik itu karena saya masuk sempat sebagai pertama untuk mencari pengetahuan uh, hadis apa yang dia pakai mengapa mereka masih seperti itu ternyata itu kan sunnah nabi dia hanya melakukan safari Islam istilahnya hanya menyampaikan kebaikan kepada muslim bukan kepada non muslim lalu kenapa banyak yang membencinya dan kekuatan ekonomi itu di seluruh dunia, khususnya yang ada di negara Asia seperti Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Maladewa, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Jamaah Tablik itu adalah bagian dari fondasi dan tiang ekonomi. Ingat itu, ingat itu. Karena di dalam Jamaah Tablik itu sendiri dan pasti banyak di negara Cina juga itu ada profesor ada ahli ekonomi, ada dokter, insinyur, macam-macam. Hanya mereka yang membedakan kita yang seperti saya ini dengan mereka saudara-saudara kita jamu tablik adalah cara berpakaian. Umumnya mereka-mereka gamis. Kenapa itu sunnah? Sunnah. Tapi terbukti kan dunia membuktikan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Contohnya itu jamaah tablik saudara-saudara muslim kita juga di negara-negara Eropa diberikan kesempatan membuka kembali suara azan dikumandangkan agar covid ya agar covid hancur hilang dan negaranya bersih dan alhamdulillah lockdown di negara-negara Eropa banyak yang sudah terbuka lockdown kan kunci atau mengunci kalau diartikan kalau lockdown itu saya tidak tahu ya kalau lockdown digabung lockdown itu berarti terkunci kalau lockdown dipisah berarti bisa jadi mengunci. Saya belum lihat terjemahannya. Yang jelas mengunci satu daerah kalau lockdown. Nah, di Eropa sudah tidak ada itu. Belum sudah tidak ada lockdown. Akibat itu satu. Kenapa? Dia sudah berpikir bahwa kalau kita selalu menjustis, mendikte ini umat Islam di sini dan memberikan ruangnya terbatas, terutama beribadah, sepertinya kita ini mendapat Uh, suatu peringatan dari Allah sang pencipta. Karena siapapun manusia yang berakal pasti tahu bahwa Tuhan itu ada. Ini masih ada hubungannya krisis loh. Cuma kita uh, mengeneralisir ya. Uh, apa namanya. <gih> Banyak faktor pembahasan. <gih> karena kita mengupas. Mengupas saja membahas ya secara umum. Nah hubungannya dengan Cina. Cina dengan Eropa. Indonesia khususnya Asia ya. Itu kalau tidak mem, mem, apa namanya, merekrut kaum Muslim itu yang ada di negara masing-masing untuk memikirkan krisis ekonomi. Wow, kenapa? Karena di dalam Muslim itu ada keberkahan yang luar biasa. Contoh kan India ya, saya bilang. Contoh di Eropa, Kumandan azan di mana-mana, dan bahkan gereja yang saya bilang tadi, saudara-saudara eh, kita, Nasara, Nasara Nasrani itu meminta itu para tokoh Islam imam-imam silakan shalat di, di gereja karena masjid anda dikunci lockdown sudah tidak ada kalau tidak salah Jerman itu ada dua menurut teman saya di Jerman namanya Neti uh, dia orang Makassar ya dari Makassar ya ya sekarang di Jerman sudah tiga tahun itu dua tak dua dua minggu di lockdown itu Jerman tapi Jerman sih sudah siap secara ekonomi dan pemerintahnya sudah memikirkan kalau saya kunci lemari, tentu saja ada barang di dalam. Bagaimana caranya supaya barang itu awet? Ibaratnya negara daerah tertentu di Jerman itu dikunci, tentu dia sudah memikirkan ekonominya, dampaknya ekonomi. Ya, perusahaan disuntik karyawan yang tidak digaji di ini. Nah, sementara di Amerika pengangguran ditambah. Uh, biaya sosialnya Kalian kalau di Amerika maupun beberapa negara Eropa itu, pengangguran itu digaji istilahnya kalau kita Indonesia janjinya dulu Jokowi itu prakerja sambil dicarikan kerja dicarikan penempatan lapangan kerja, itulah yang terjadi di Amerika sehingga uh, apa uh, <tuh> mereka bisa bertahan hidup dengan baik kalau kita ini kan masih ya <tuh> <tuh> saya tidak bisa terlalu jelaskan dulu karena saya tidak tahu sampai apa kebetulan sudah prakerja itu yang dijanjikan presiden sudah ada atau belum saya belum tahu karena kita harus ada bukti di sekitar kita kan yang menganggur apakah anda sudah dapat atau belum itu kan harus ada bukti contoh saja krisis ekonomi Indonesia yang dilanda akibat pandemi high listrik ternyata diam-diam kan naik BBM juga contoh saya saya kan token ini saya bicara krisis Eko global ini. E, token itu saya biasa beli 50.000, tapi akhir-akhir ini karena ada rezeki sebelum pandemi sampai masuk ke Ramadan 100.000. Biasanya itu e, 70 tertulis di situ 70-an ya. E, angka 70-an. Sekarang sudah 60-an. Tahu-tahu saya baca di netizen dari berbagai pihak di netizen warga banyak yang mengeluh bahwa yang tidak e, subsidi ini listriknya ternyata melonjak naik. Nah, kita akui sendiri di beberapa media, terutama di daerah saya, mengakui bahwa memang ada di bulan April itu penaikannya. Kenapa tidak diumumkan? Nah, itu inilah yang membuat krisis krisis ekonomi yang tersembunyi akhirnya berdampak kepada penduduk. Nah, saya berharap pemerintah harus adil itu di situ. Jangan cuma yang disubsidi yang diperhatikan. Ternyata kan. Kalau yang tidak disubsidi naik, berarti dia membayar ke pemerintah itu, apa yang dia mensubsidi? Seperti saya, berarti saya subsidi loh, berarti sumbangan selesai sudah bayar pajak, saya ikut mensubsidi, saya minta kepada negara dalam hal ini pemerintah misalnya. Apa? sumbangsi Anda kepada saya sebagai pribadi warga negara, saya sudah mensubsidi listrik loh, misalnya, ya itu terbukti, naik kan, tanpa diumumkan kembali dengan hubungannya negara Cina di ambang kebangkrutan karena Indonesia memiliki kepentingan di negara Indonesia karena kita negara kita adalah salah satu pengutang. Nah terakhir catatan yang dirilis uh, apa itu uh, yang saya catat ini kertas uh, SULNI SULNI ya berdasarkan uh, statistik uh, utang luar negeri Indonesia atau diakronimkan uh, disingkat SULNI itu per September 2019 yang dirilis atau diumumkan pernah Bank Indonesia itu su mencapai apa itu? kayak negara Cina ya, mencapai 17,75 miliar dolar US dollar ya. dolar ya. 17,75 miliar dolar. Kalau dirupiahkan dia 274 triliun rupiah. Itu per Desember 2019. Utang negara kita Indonesia ke Cina. 274 triliun rupiah per uh, per September 2019. Nah, saya ulangi kembali. Ingatkan bahwa dulu kan uh, <tuh> sebelum pandemi ini bergentayangan di Indonesia, tahun 2019 kemarin, di air-air ya, <tuh> menteri keuangan Sri Mulyani Mbak Sri ini uh, menyampaikan kan bahwa setiap kepala, setiap saya ini pribadi, Anda pribadi-pribadi itu uh, menanggung utang 17 juta per tahun. tidak salah, nah artinya apa? Yang mau tidak mau kita harus lakukan itu, maka berarti itulah kenapa ada slogannya Presiden Jokowi, ayo kerja, 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 semangat. Uh, tapi sekarang pandemi semangat ayo kerja-kerja itu uh, ditutup uh, sementara ya, ditutup sementara oleh stay home dan physical distancing. Nah kembali kita simpulkan bahwa tidak selamanya seseorang, ya kelompok, golongan, negara merasa enjoy, merasa di atas. Hanya kecuali bagi yang memiliki peran, kedermawanan, sedekah, terutama itu zakat fitrah yang dapat menolong manusia-manusia di sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita yang mengalami kebuntuan ekonomi, kurang mampu. Maksud saya, dengan zakat fitrah, sedekah Muslim itu luar biasa. Itulah yang saya maksud. Negara Cina ini harus merekrut, mengajak kembali Islam. Uh, atau uh, ya eh, kan Uighur ini luar biasa di mana-mana di negara ini banyak yang sudah hebat ya ekonominya ya. Nah dia kembali harus mengajak Islam. Uh, uh, halal bihalal istilahnya kalau di Idul Fitri ini mengembalikan semua yang sudah terjadi itu untuk apa itu untuk mengajak uh, berpikir uh, bagaimana negara Cina ini kembali bisa Uh, stabil ekonominya. Nah kita tahu, uh, walaupun belum melakukan rekonstruksi atau penghapusan uh, utang terhadap negara-negara miskin uh, di dunia, ya karena Cina memang mau menanamkan Pengaruhnya itu, karena ingin mau menyaingi uh, apa namanya Amerika dan kawan-kawan ya uh, Amerika CS. Uh, itulah kalau India Amerika mau bangun uh, kapal induk. Cina juga membangun, tapi sekarang Cina ini kan mengalami uh, di ujung tanduk karena gara-gara uh, para <coughs> kreditor kredit itu, uh, para peminjam menginginkan Cina uh, untuk merekonstruksi kembali utang-utang itu. Artinya ingin meminta dihapuskan hutangnya. Tentu saja kita sebagai uh, pemberi utang, peminjam tidak mungkin menghapus itu. Kapan dihapus? Modal saya tidak kembali. Itulah negara Cina. Kalau kapan dia hapus? para peminjam itu maka hancur total itu yang dinyatakan sendiri menteri keuangannya salah satunya solusinya yaitu ada dua menurut saya <tuh> dari pembahasan kat, tidak kat, ya, tadi kita ya pertama mengurangi saja jumlah uh, utang itu untuk dibayar misalnya tadi saya contohkan kalau 50.000 saya pinjam sama orang maka yang saya bayar sisa 2000 apa 25.000 ya kedua yang terpenting nih kedua Cina ini harus menjaga stabilitas nasionalnya salah satunya Uighur kalau saya bisa katakan kata terpaksa harus minta maaf atas kebudayaan atas politik atas trauma yang dialami oleh negara-negara apa bangsa Uighur uh, yang umum sudah kita baca tahu dari beberapa media internasional bahwa terjadi karantina yang luar biasa terhadap Uh, etnis Uighur Muslim ya etnis uh, Muslim Uighur yang ingin uh, diahlikan budayanya pengaruh religiusnya dan sebagainya itu tidak bisa di tengah kota tiongkok banyak masjid besar jadi apa yang saya katakan tadi bahwa memang uh, si Jinping menyatakan di dunia ke dunia bahwa melalui media bahwa sebenarnya ini bukan pengaruh uh, ada hubungannya dengan agama budaya tidak uh, ini adalah karena memang Uighur uh, ini adalah kelompok suatu bangsa di dalam negara kami karena di negara Cina kan juga banyak bangsa-bangsa bangsa-bangsa itu ada kan etnis ya seperti ada klan klan seperti kita juga mulai dari Sabang sampai Merauke ada Makassar, Bugis apa semua dan sebagainya di suatu daerah itu memang provinsi itu memang Uighur menguasai. Nah ini dia memerdeka menurut rilis uh, Persi Xi Jinping dan dia buktikan memang kalau memang pernyataannya itu bahwa tidak ada hubungannya dengan religi agama maupun budaya nah, buktinya memang Xi Jinping mengunjungi beberapa masjid di Tiongkok di negara-negara Cina itu maupun negara bagiannya untuk saling menjaga stabilitas negara dan juga hubungannya dengan ketertiban masyarakat nah buktinya kan Xi Jinping masuk di masjid saya tidak tahu apakah itu pengalihan isu atau pencitraan walau walam bisa wabuk hanya oleh yang tahu dan juga uh, penduduk yang ada di negara Cina. Nah, karena Cina ini bagi negara Cina ini sebenarnya terbuka, tidak sama dengan Korea Utara, tertutup ya, uh, sehingga akses uh, informasi dari luar negeri ke Korea Utara tidak kecuali Rusia dan Cina yang keluar masuk itu bisa bahkan malah bebas. Beda kalau kita itu ketat sekali masuk. Makanya terakhir negara ternyata terkuak bahwa di Korea Utara itu mengalami sesungguhnya krisis ekonomi yang luar biasa padahal dia bukan negara peminjam loh tidak seperti negara Cina terakhir saya baca di New York Times termasuk di beberapa media-media termasuk BBC London juga Reuters saya baca bahwa ada diduga ya tapi ada juga media dan pakai kata diduga. Kalau pers itu kan harus asas praduga. Tak ber, uh, bersalah. Diutamakan uh, diduga ya. Kata disinyalir. Diduga, disinyalir. Terindikasi. Terindikasi. Artinya baru mau mengarah apakah terjadi atau tidak. Itu kan harus tambahin. Bahwa uh, di Korea itu bahkan ada yang menggali kuburan keluarganya, cucunya, apanya. Baru dia jadikan santapan. buat apa kejamnya negara itu ternyata dia yang dia tunjulkan hanya kehebatannya di depan ibaratnya rumah dia perindah catnya sehingga orang mengaguminya ternyata isi dalamnya hancur ekonominya itu Korea Utara sesungguhnya sudah kalau bukan Cina yang bantu dengan Rusia sesama negara komunis habis itu Korea Utara ya tidak sama dengan Korea Selatan karena di sana banyak penduduk Indonesia dan bahkan muslimnya luar biasa dihargai di sana Kuliner-kuliner itu dari Indonesia banyak di sana, Muslim banyak di sana. Begitupun juga di negara Cina. Banyak kuliner-kuliner yang dinikmati oleh non-Muslim di sana merasa hebat. Sementara kita lihat di Wuhan maupun di negara-negara dalam di Cina itu, banyak yang ekstrim menjual. Seperti misalnya dia santap langsung kelelawar, maaf, tikus, anjing, apa semua itu terbuka itu. Bahkan di langsung di penggorengan itu berdasarkan nyata loh dari video itu saya pelajari bukan editan itu dibuang langsung di wajah. Nah, Allah dimanapun negara bumi kita tempati adalah berkah Allah tapi berkah itu bisa dicabut ketika manusia pemimpinnya termasuk tokoh agamanya kalau dia sudah tidak memperhatikan nilai-nilai uh, religi agama itu maka Allah mengangkat sedikit demi sedikit itu keberkahan yang diberikan di awal penciptaan di Indonesia juga begitu banyak contoh ini ya, bencana diuji apa semua tetapi banyak diantara kita termasuk mungkin diri saya maaf tidak mengindahkan itu tapi sesungguhnya yang harus memberikan uh, tauladan atau memberikan uh, informasi yang akurat atau memberikan urgen-urgen uh, uh, religi apa apa uh, kehidupan berbangsa negara yang tertib dan aman ya harusnya pemerintah membuat regulasi yang baik apik Kemudian dia menjalankannya dengan baik. Contoh PSBB, kan? Contoh kampung saya Makassar, PSBB ya, pemberlakuan skala uh, berskala besar karena memang uh, uh, masih zona merah. Ini hubungannya ekonomi dengan Cina juga sih, karena global Asia, uh, Amerika, uh, Makassar, Itu luar biasa kota besar yang maju berkembang, tiba-tiba ada COVID, kemudian tiba-tiba zona merah, PSBB. Goa perbatasannya, goa itu di Manuruk itu di sana itu e, ditutup aksesnya. Otomatis akses ekonomi kan terhambat. Ah, di mana-mana saya lihat itu di televisi, di koran, di mana bahkan saya sendiri yang e, mengetahui dari informan saya di sana bahwa agen-agen ya, bahwa PSBB diberlakukan tapi banyak toko-toko besar. Buka tentu toko-toko besar ini yang banyak mengakses uh, massa bertumpuk. Nah itu Pol Kota Makassar geram di mana-mana videonya itu viral. Iman Hood luar biasa dia melakukan apa? Akhirnya dihentikan oleh uh, tanda kutip dihentikan oleh Gubernur. Artinya dia berikan saran jangan terlalu kasar. Kemudian toko boleh buka. Coba regulasi yang dibuat apa ya saya katakan saja tumpang tindih <laughs> iya contoh di Surabaya kan kemarin kasusnya PSBB yang sempat itu Habib Umar Rasegap dengan Satpol akhirnya Satpol itu datang minta maaf dan menangis dan memang penyesalan selalu di belakang penyesalan selalu di belakang Surabaya PSBB tapi mal-mal ketika dibuka Ya, notabene pemiliknya pemilik sahamnya itu pengusaha besar seperti Matahari eh, apalagi pokoknya mal-mal itu yang dimiliki banyak eh, skala besar menjual pakaian-pakaian. Nah justru kita berpikir kenapa ya menjelang Idul Fitri mal dibuka? Siapa yang punya itu? Nah, Itu pertanyaan. Ya kalau pasar oke okay, karena pasar tradisional misalnya. Ada sayur. Di mall juga ada sayur. Tapi bagian pasar, lantai bawah, basement. Tetapi semua yang dibutuhkan ada di pasar tradisional. Oke. Okay. Tapi betulkah itu pasar dibuka? Tetapi ada pengawas untuk jaga jarak. Setidaknya ada selalu uh, yang diberikan uh, misalnya kalau di daerah itu UPTD. UPTD atau bagian yang menjaga ketertiban semua ya. Ketertiban pasar. Uar-uar melalui megapon atau secara otomatis dipasang. Ingat, 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 jaga jarak, jaga jarak, ingat, ingat, jaga jarak, jaga jarak, pakai masker. Itu kan tidak ada. Di pasar itu harga uang seribu berlaku. Kalau di mall uang seribu berlaku pengembalian. <laughs> Karena harga di pasar di mall itu puluhan ribu naik. Itu kalau diskon nah ini dibuka tiba-tiba wah masyarakat itu video viral loh nah nah ini keterkaitannya dengan uh, global ekonomi khususnya di Asia Cina kalau Cina uh, tidak uh, mengindahkan uh, merekonstruksi itu permintaan dari sejumlah negara termasuk Indonesia bisa jadi maka akan menjadi apa ya akan menjadi bumerang menjadi kebencian terhadap Cina bahwa dia dianggap rentenir yang tidak memiliki apa ya sifat kemanusiaan. Iya. <gifat> <gifat> ya itulah lintah darat kan. Sudah menempel, nah isap lagi darah. Itu kan begitu rentenir. Nah, mungkin berpikir sekarang ini saat saya berbicara Anda menonton melihat saya, si jimping ini mungkin berpikir, "Wah, ini negara-negara miskin ya. Sudah miskin saya kasih pinjaman lagi, minta lagi di Dihapuskan. tidak mungkin lah. masa modal saya saya berikan kepada anda begitu triliun banyak Semoga negara tidak, tidak mungkin, tidak ada hiba loh, tuh kan negara komunis kan, negara komunis ingat komunis Cina memiliki akses tersendiri, segala cara halal, tuh Cina itu, nah, ya maaf saya sebut itu sekuler itu terjadi di situ. Nah, nah kemudian kapitalisme, nah kalau dia kapitalisme kemudian uh, sekuler lalu menggandengkan dengan agama, religi, maka insya Allah tuh ada berkah di situ. Karena manusia di dalam Cina itu juga ada beberapa agama salah satunya Muslim. Tentu keberkahannya masih dijaga negara Cina. Nah, kembali ke rekonstruksi. Tapi kalau uh, menteri keuangannya atau beberapa pakar ekonomi Cina, sebaiknya kalau memang begitu permintaannya seluruh negara-negara peminjam ya sebaiknya dibagi apa separuhnya saja dia bayar karena kapan kalau merekonstruksi secara total otomatis Cina rata hancur ekonominya bangkrut di mana mana asetnya itu sudah nah salah satu contoh itu tadi bahwa eh, Cina ini kan memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. Nah, dia berupaya bagaimana melihat negara-negara miskin diberi utang, Salah satunya untuk menguasai aset-aset itu. Karena memang setiap uh, lintah darat itu, rentenir itu, untuk memberi pinjaman tentu ada agunan yang kita serahkan. Kalau misalnya orang per orang, saya ada rentenir, saya mau pinjam, ada motormu, BPKB-mu sini, nah, ada tanamu, ada apa rumahmu ini, ada sertifikatnya, sini sertifikatnya, macam-macam. Anda tidak bayar, diambil. Nah, begitulah juga negara Cina sudah berapa di Afrika terjadi dan di Asia, bandaranya diambil alih, uh, semua infrastruktur yang berskala nasional itu diambil. Uh, kita mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi seperti itu. Walaupun uh, utang kita per September itu yang dirilis oleh apa namanya uh, Sulni, ya. Statistik utang luar negeri Indonesia yang dirilis oleh BI per September 2019 itu eh, uh,

Uh, nilai terakhir yang dirilis oleh BI Per September 2019 Utang negara kita Indonesia Sebesar 274 triliun rupiah nah, Tentu saja rentenir Memiliki strategi Dan mungkin saja ya kita tidak lihat Tapi itu umum terjadi Ada hitam di atas putih Suku bunga meningkat Jadi walaupun apa Apakah dipakai dolar atau tidak Ya dolar jelas kan Nah sekarang dolar kita 14 ya Nah, bisa jadi utang itu berlaku di situ. Nah, Cina kita tahu pemberi utang itu uh, suku bunga tertinggi dan juga uh, keinginan dipercepat untuk dibayar. Apa nah, istilah ekonominya saya tidak tahu karena sebuah ekonomi. Ya, saya hanya membahas dan mengingatkan kembali kejadian yang terjadi kondisi terkini. Cina diambang keberangkutan akibat para peminjamnya ingin direkonstruksi atau dihapus hutangnya. Nah, Bagaimana Cina kemudian, negara Cina kemudian melihat negara-negara miskin untuk memberi hutang, Amerika menyebutnya itu adalah uh, diplomasi apa itu? Iya, diplomasi perangkap, iya, istilahnya diplomasi perangkap. Uh, saya catat-catat ini istilah yang dikeluarkan Amerika terkini uh, Donald Trump ya itu adalah uh, apa ya itu adalah diplomasi keputan maaf Iya <laughs> ya, ada istilah-istilah anunya nih istilah ekonominya di Amerika ini saya saya bahasa Indonesia akan saja itu adalah strategi Cina uh, sebagai perangkap perangkap ya perangkap berarti jaring ya perangkap apa diplomasi jadi dia mendiplomasikan kepala negara-negara miskin pengutang apa peminjam sebagai Amerika itu mengistilahkan sebagai diplomasi perangkap utang jadi dia melakukan diplomasi kemana-mana di negara-negara kayak anda butuh utang kan iya pak saya butuh uang nah, itu perangkap sebenarnya sudah ditaruh jarum Baratnya kalau nelayan itu mau menjaring dia pasang perangkapnya itu. Oh caranya ikan banyak masuk, kan begitu? Semua negara tentu di bidang ekonomi memiliki strategi. Nah olehnya itu kita sebagai bangsa nah ini lagi-lagi saya kembalikan. Mudah-mudahan tetap itu jaya kata-kata itu dan bersemangat lagu-lagu uh, apa yang memberikan semangat kepada kita generasi, Singsingkan lengan baju uh, kemudian. Uh, selalu kita uh, apa uh, heroik secara euforia ya uh, negara kaya negara besar dari Sabang sampai Moroke okay. Nah pertanyaannya kemudian uh, mampukah kita mempertahankan untuk dinikmati anak cucu kita itu kekayaan Indonesia di laut maupun di darat di bumi ya tambang dan macam-macam di laut itu yang memiliki banyak ikan-ikan yang bisa diproduksi menjadi nilai ekspor. Nah, tentu saja Cina kan memiliki juga akses karena kita berutang, negara kita berutang loh seperti tadi itu sudah uh, 200 ya. Iya. Sudah 274 triliun uh, sebagai negara Cina sebagai rentenir apakah tidak uh, apakah akan menghapus utang Indonesia? Saya tidak tahu, walau alam. Hanya mengetahui itu pemerintah kita di pusat. Apakah ada bisa dihapus utang-utang -utan negara kita oleh China? Saya yakin tidak. Nah, seperti negara Afrika dan Asia lainnya di daerah-daerah ke sana ya, ke sananya Singapura seperti Sri Lanka apa semua Bangladesh ke sana ya. Terutama negara Afrika saya maksud tidak dipungkiri banyak negara Afrika itu yang tidak mampu membayar uh, sampai batas waktu pembayaran ke negara Cina ya terpaksa diambil asetnya. Ini negara kita terutama saya pribadi sebagai warga negara uh, menginginkan itu aset-aset. Karena kita sekarang ini kan uh, dari sebelum pandemi bahkan sampai pandemi kan banyak tenaga asing dari Cina masuk kerja dan dia terutama banyak di konstruksi dan tambang terutama yang heboh sekarang yang terakhir ini uh, sulawesi tenggara kan uh, kan di sana ada tambang kan dan di TKI itu tenaga asing dari Cina itu kan ke sana banyak di situ sehingga terjadi ricu ya protes warga di sana bahkan alimasi gubernurnya me me melarang itu ya kan termasuk tokoh-tokoh masyarakat bahkan masyarakat sampai uh, mencoba menutup akses bandara untuk uh, tenaga kerja asing dan beberapa tambang-tambang ada di Irian di Maluku tentunya ya di Maluku tambang emas itu yang sudah viral bahkan kalau di Sulawesi seperti kalau Morowali yaitu kan di situ juga proyek-proyek tambang Cina ya yang ribuan katanya sudah di situ katanya tapi pemerintah rilis tidak benar itu ya, alam dan di Mamuju saya rasa ada bahkan di Sulawesi Selatan mungkin di Jawa di Bogor di mana itu banyak sudah di Lombok itu memiliki aset-aset yang kerjasama dengan Cina. Tentu saja sebagai negara yang apa istilahnya retainer ya negara yang memberi pinjaman tentu memiliki ya kepentingan tertentu tertentunya itu apa bayar utangmu kalau kau tidak bayar sambil asetmu itulah yang terjadi di Afrika nah di Idul Fitri ini berkah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kehidupan yang baik sebagai umat Islam mari kita menjaga stabilitas negara kita sendiri dulu anda usah terlalu berkeluar keluar kemana yang penting negara kita khususnya ya terjaga stabilitas saya kira kekuatan ekonomi itu juga di Indonesia ada pada umat muslim maaf saya sebut itu karena memang mayoritas nah, tetapi tentunya untuk menjaga stabilitas itu saudara-saudara kita yang lain muslim tentu juga memiliki peran pentingnya luar biasa nah caranya bagaimana itu dari Sabang sampai Merauke kita harus menjaga stabilitas keamanan satu ketertiban tentu saja kalau pemerintah dalam hal covid ini banyak masyarakat menganggap bahwa regulasi yang dilakukan tidak sesuai di lapangan misalnya ini seperti psbb kemudian stay home physical distancing jaga jarak tinggal di rumah lalu tidak ada solusi misalnya mari kita bermunajat dan tawadu ya dan uh, istiqomah apa itu istilahnya uh, tawakal salah satu jalan yang dihadapi biasa itu uh, muslim yang tegar adalah tawakal berdoa sambil akalnya berjalan apakah di sekitar saya punya halaman uh, bisa tanam ubi apakah bisa tanam cabai uh, lalu saya jual Apakah saya bisa mewakili warga-warga ini? Ini inspirasi, loh. Saya kasih inspirasi di suatu lingkungan, misalnya karena terjadi PSBB ataupun belum PSBB, tetapi stay home, masih berlaku juga uh, jaga jarak. Uh, berarti tidak ada akses keluar, 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 keluar ya, mencari kerja dan sebagainya, bekerja dan sebagainya. Maka bisa jadi pemerintah seharusnya ini, kata seharusnya saya kasih pengenakan kepada pemerintah seharusnya memberikan inspirasi kepada pemuda atau mahasiswa yang sementara diliburkan kan bisa kalau tidak bisa kenapa masih banyak manusia berkeliaran kalau tidak bisa ini yang saya maksudkan dibisakan kasihkan itu berikan inspirasi kepada apakah itu perangkat di desa-desa mahasiswa-mahasiswa misalnya dua tiga orang misalnya dia mau bayar listrik ya bisa kumpulkan itu di desa atau di lingkungan kelurahan atau di kota manapun di kota ya atau di mana di daerah itu sini saya pergi bayarkan dengan cara itu juga tentu transportnya lari ke situ maka pengangguran bisa diminimalisir dan mahasiswa yang selama ini juga kerjanya kuliah ya tugas belajar apa bisa belajar bahwa ternyata cara mencari uang ini begini halal halal itu ide saya di kota Makassar kepada pemuda-pemuda, tapi mandek pada akhirnya karena saya meninggalkan itu kampung halaman ya, karena saya dulu sering maaf ini saya uber sendiri bahwa saya mendirikan organisasi pemuda ya, memberikan uh, referensi selalu uh, akal yang sehat agar kampung itu aman, itu tepatnya di kecamatan Mamajan, di kelurahan uh, Parang, Mapudang 2. tanya saja di sana itu, entahlah sekarang apa masih, tapi ada saya punya keluarga adik itu Dedek Alhamdulillah dia menghimpun pemuda-pemuda Jadi setiap 17 Agustus Sebelah apa itu Bayangkan saya dulu Kalau mau maulid saja Tidak ada modal anak muda Caranya apa? Masyarakat ini nih hubungannya stabilitas ekonomi loh Jadi Cina kita sudah bahas Kita bahas lokal Karena ini berhubungan semua Karena kita peminjam Bagaimana cara membayar ya kerja yuk kerja yuk kerja Kan begitu, kasih inspirasi yang bagus, Hah? itu contoh dulu ini kalau mau Maulid ibu-ibu siapa mau telur tiga biji, ibu-ibu songkol, songkol kalau sok, ya songkol kalau di mandar ya, maka itu songkol, <laughs> siapa mau nyumbang songkol, siapa mau nyumbang tenda berapa orang, wadah ada enam orang, siapa yang uh, transportnya ustaz. Jadi Siapa menyiapkan piala lomba MTK-nya anak-anak Cerdas cermatnya anak-anak Begitu Tanpa kita keliling Sumbang, sumbang Tapi saya jalankan dulu yang begitu Tapi karena supaya lebih efektif Dan semua yang menyumbang itu kita undang Untuk cicipi bersama Kecil itu inspirasi Tapi Stabilitas ekonomi di lokal bisa bertahan Nah itu kembali ambil itu manu, mahasiswa yang tidak bisa kembali ke karena ini kan sekarang tidak ya dari Makassar dikunci ya tidak bisa ke pulang kampung apa kebetul pemerintah di sana menangguh atau pemerintah katakanlah Sulawesi Barat apakah adik-adik mahasiswa di Makassar atau di Jogja atau di mana pun dia belajar sudah terpenuhi itu kebutuhan ekonominya. Karena mau tidak mau, ekspedisi-ekspedisi, apakah itu sistem perbankan, e, e, pos, untuk kirim uang kepada orang tuanya, itu aksesnya ter, terganggu. Nah, salah satunya kalau ada misalnya pemuda-pemuda yang tadinya misalnya juga punya pekerjaan, lalu nganggur, termasuk misalnya mahasiswa ada mahasiswa yang libur sempat, lalu tidak bisa lagi kembali karena memang diliburkan. Maka bisa di, dari situlah pembelajaran-pembelajaran kelas-kelas privat kita membangun. Eh, coba, jadi KADES ini sini jangan cuma sekedar membangun infrastruktur juga, bupati, gubernur, jangan cuma infrastruktur, tapi eh, pemberdayaan itu diinspirasi akal. Jangan cuma, apa ya, maaf kalau rame-rame orang kopi paste selalu sekarang. Jadi coba, eh, anak muda. Kan ada juga karantaruna ya. Karantaruna apa selama ini? KNPI juga apa selama ini? Itu fungsikan itu Anda punya program-program kepada pemuda-pemuda yang. Eh, karena sekarang stay home. Sekarang eh, jaga jarak. Anda punya pembayaran yang tidak bisa ke kota atau kemana. Sini saya bayarkan. Dikumpulkan itu ke warga-warga. Yang tadinya warga mau ke sana tidak bisa. Karena tidak. Eh, untuk mengurai juga. Ini mata rantai COVID kan. Nah ada person atau dua tiga berapa orang Di setiap lokal lingkungan daerah sini saya pergi bayarkan jadi tadi ini eh, setiap orang tiga ribu yang ingin eh, ptpt angkut ke kota misalnya tempat itu pembayaran inilah anak mahasiswa atau anak pemuda atau yang dibentuk ini dia dapatkan tes di sini nih. itu inspirasi kecil dari saya terima kasih sudah bergabung Jangan lupa nanti di Youtube-nya subscribe, like, and share. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ber berkas selalu. Semoga kemenangan di hari Idul Fitri ini tetap semangat untuk menyongsong hari depan. Dan kita selalu berdoa untuk kedua orang tua, untuk pemimpin dan tokoh agama alim ulama khususnya bagi uh, umat muslim yang merayakan Idul Fitri. 14.41 Hijriah. Mudah-mudahan KTAP... Bahasa apa yang punya kita uh, selalu komunikasikan baik melalui media sosial maupun pada saat kita interaktif bersama, tuh, saya bisa memaafkan. Karena di dalam uh, Muslim sendiri ada yang disebut habluminillah wa hablum Tidak akan habluminanas nas Anda, diterima oleh Allah kalau hablum minallah tidak akan diterima kalau hablum nas. Maaf, Anda kepada Allah tidak akan... Diterima jika Anda belum maaf kepada sesama manusia. Inilah bagian dari hablun nanas. Itulah kenapa di zaman Suharto, itu bagusnya jenderal Suharto dulu maaf Alphate buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bersama butin. itu luar biasa. Itu saya sampai sekarang ini tidak menyebutnya sebagai diktator. Nggak. Dia, dia 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 menjadi presiden masa itu karena Allah sudah menunjuknya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas keamanan. Coba sekarang modern, pendapatan bertambah-tambah, alat-alat apapun canggih, tapi kita mengalami hal-hal yang tak terduga. Di zaman Soeharto stabilitas masih terjaga dan semua negara-negara luar segang. Coba bayangkan Bung Karno saja pada saat itu diundang pergi apa itu uh, di tempat apa ya Itu tempat-tempat uh, hiburan apa piknik oleh John F Kennedy. Begitu dihargainya bagaimana suatu terkenal pergi di medan perang untuk menjadi sebagai negara pendamai. Peluru ke sana kemari ya masuk di negara Rusia sana itu bagian negara Rusia yang perang itu. Dan, iya, itu artinya sosok luar biasa, repelitanya dengan programnya. itu Jadi, saya menganggap bukan e, diktator kalau ada pada saat 98 itu. Reformasi, ya, itu politik, itu buktinya mana? Reformasi yang Anda ini, saya tantang loh, yang sekarang masih berkecimpung di politik. Anda kan yang e, melengsarkan. Soarto, saya tidak berpihak kemana-mana. Saya Indonesia loh. Saya tidak pernah teriak-teriak aku pancasila, aku NKRI. Saya lahir di negara yang berdidik pancasila dan saya hafal sampai sekarang pancasila. Dan bahkan dulu saya hafal butir-butirnya kalau anda diskusi dengan saya yang ada di DPR maupun elit politik. Ya, mana itu nilai reformasi sekarang? Kan tidak ada kan? Ya. Anda informasikan memperbaharui tatanan yang dianggap bahwa ada zaman Soeharto ini krisis ekonomi lagi, nih, hubungannya juga. Nah, di zaman Soeharto itu kan dianggap bahwa diktator dan macam-macam sebagainya korupsi. Nah sekarang bicara korupsi, gimana? Anda yang bisa menjawab. Saya hanya mengingatkan saya, kalau Anda di, menyebutnya di zaman Soeharto luar biasa korupsi. Setelah reformasi sampai sekarang. <laughs> Oke. Okay. Tadi sudah saya mau pamit hanya saja menambah sedikit argumentasi. Minal wal Semoga uh, Anda berada dalam kebajikan. Takabbalallahu minna wa minkum, semoga dalam satu tahun ini Anda yang baik-baik saja. Ya. Saya mau maaf lahir batin juga mewakili keluarga saya. Dan pribadi saya, Syariful Alam. Dan jangan lupa, kembali saya ingatkan bahwa saya saya belajar menjadi youtuber. Ya, uh, saya punya channel namanya Syariful Alam. Silakan anda tonton-tonton video saya. Uh, berbagai informasi di dalamnya hiburan maupun apa itu termasuk kuliner dan juga uh, Ramadan. Dan saya berharap, uh, ya sedekah jemari anda. Dan semua yang saya doakan itu semua Saya tidak sebut satu persatu Saya hanya menyebut dalam doaku itu Dari dulu ya sampai sekarang Ya Allah berilahkan kebajikan Kemuliaan Dan berilah kemudahan rezeki Yang senantiasa berbuat kepadaku Berbuat kebajikan kepadaku Itu salah satunya kalau Anda bersedekah jemari Ini nih Sebenarnya doa seperti itu tidak boleh diungkap ya selain ya selain yang doa khusus itu kepada kedua orang tua keluarga sahabat dan jangan lupa doakan guru-guru anda sindosen anda tetangga anda ya semuanya sebab doa itu adalah sedekah yang langsung naik ke langit tujuh persoalan diterima hari itu juga atau tidak itu kuasa Allah ya sama dengan kalau anda melamar pekerjaan belum tentu diterima kan saya jadi dipending kemudian dipanggil lalu atau tidak itu urusan Pripat, pribadi pribadi dan hubungannya dengan kita habluminallah itu urusan Allah maka perbaikilah uh, hubungan kita antar sesama manusia habluminan nas nah itulah kenapa sejak saya, saya bilang tadi saya lupa nyatakan bahwa katakan sampaikan ungkapkan bahwa di zaman orde baru presiden uh, uh, kedua Republik Indonesia jenderal uh, ya almarhum jenderal Soeharto Halal bihalal, halal bihalal, memutihkan, meleburkan dosa, kembali Islam, semua lebur di Idul Fitri itu luar biasa. Dan apa betul juga itu bahwa uh, bapak pembangunan kita itu, sosong uh, bapak Soeharto itu pernah menyatakan apakah video itu tidak diedit Wallahu alam Saya pelajari terus bahwa tahun 2020 ini generasi harus menjaga stabilitas baik ekonomi maupun keamanan negara Indonesia karena jangan sampai negara-negara luar akan menguasai itu ada itu viral nah ini mudah-mudahan ya kita semua ini menyatu untuk menjaga negara kita luar biasa loh 350 tahun ditambah dua setengah tahun kalau tidak salah ya negara kita di dalam kondisi penjajahan tapi toh dari generasi ke generasi mulai dari kakek buyut kita perang melawan Belanda itu akhirnya Portugis akhirnya menang merdeka dan itu bukan hadiah hadiah dari Allah ingat hadiah dari Allah karena semangat kita mempertahankan kedaulatan kehormatan jati diri kita terima kasih sekali lagi wabillahi taufik wal hidayah jaga keluarga jaga lingkungan kita jaga diri kita dari kondisi pandemi Covid caranya stay home dan work home, kalau Anda bisa bekerja di rumah silahkan bekerja, kalau ada akses melalui internet bekerja, misalnya Anda punya jual jualan online, silahkan Anda bisa mengantar pribadi, silahkan dan juga khusus saya pesan kepada para petugas kopi di perbatasan, lakukan sesuai standar protokol jangan kaku, jangan, karena saya dengar sendiri, maaf ini di majek nih perbatasan polman katanya begitu ketat ini kita perlu tabayun, betulkah itu? tidak mudah orang lewat Bagaimana kalau orang dari polman punya akses kerja? Contoh kalau jurnalis, katanya saya dengar-dengar ditahan kemarin dua. Dari wartawan siber, mau meliput ke majelis ini padahal tinggalnya ditinambung semua. Uh, dari koran, itu ditahan katanya sampai terjadi bersih tegang. Itu tidak perlu lagi tabayun karena diungkapkan sendiri adik-adik uh, dari jurnalis itu. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Ini saya tegaskan juga sebagai pribadi saya. Uh, agar supaya ditangani jangan terlalu kaku ya itu karena kita kupas tadi masalah PSBB ini hubungannya krisis ekonomi bahaya itu kalau anda menutupi akses orang sementara tidak terlalu anda kan sudah periksa rapid test atau apa tidak ada masalah kok karena di Sulbar sendiri belum ada PSBB jangankan tidak ada di Makassar saja PSBB luar biasa masyarakatnya kan toko-toko buka bahkan gubernurnya menyuruh buka toko-toko itu setelah terjadi uh, bersitegang antara kasatpol dan anggotanya satpol pp dan toko-toko besar yang dibuka itu yang tadinya sudah ada regulasi dikeluarkan imbauan aturan ketat jangan buka toko jangan terjadi penumpukan di mana-mana sebagainya <tuh> sementara warung-warung coca yang saya lihat itu dibubarkan dibubarkan bukan terpaksa halus disuruh pulang kalau perlu beli bungkus tapi banyak penumpuan di waktu siang bulan ramadan itu bahkan malam Uh, tapi kalau sayangnya dia tutup baru dia jual makanan di dalam warung kopi apa itu coba tapi setelah bersih tegak gubernurnya bilang katakan jangan terlalu kasar santai saja toko-toko silakan buat itu apa ini semua itu saya minta semua di perbatasan pelajari baik-baik etika kemanusiaan dan juga sistem ekonomi kita kita ini lokal daerah loh ya jangankan daerah Kota Makassar sendiri masih banyak warga menjerit akibat pandemi ini. Jadi saya kembali sebelum kita berpisah, stay home, physical distancing. Ya, diam di rumah, tinggal di rumah, jaga jarak, lakukan apa yang bisa lakukan, dan kita berdoa selalu agar pandemi ini tenggelam. Dan kita berdoa dengan adanya selalu gerimis hujan yang diturunkan Allah. Itu membersihkan yang masih melekat di muka bumi siapa tahu, tetapi para ahli kesehatan menyatakan bahwa hanya beberapa menit, kalau suhu di Indonesia khususnya hanya beberapa detik saja dia sudah habis. Karena dia pernah ada yang rekam itu dari Jepang itu, dia hanya beberapa hilang buyar, kan? Tetapi kapan berdekat itu gunanya physical distancing, jaga jarak, ada orang batuk, siapa tahu, siapa tahu, kan tidak selamanya yang batuk, demam itu, COVID. Suspek atau, tapi ODP, oke, okay. ODP, karena orang dalam pemantauan belum tentu PDP kan begitu. ada semua orang batuk itu kita boleh justice atau ponis bahwa nah, akhirnya ini karena memang gara-gara pandemi ini kadang-kadang menciptakan kecurigaan baik kepada keluarga, teman, tetangga. Nah itu juga harus ditiadakan karena jangan sampai ada dosa di dalamnya. Oke, okay, terima kasih sudah bergabung dan menonton saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Wabillahi taufik hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tetap jaya. Pandemi cepat pergi dan selama-lamanya tidak akan muncul lagi. Allahu Akbar. Terima kasih.